Musisi Jerings hari ini mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya. Jerings dipanggil usai menjadi tersangka dalam kasus dugaan pengancaman melalui media elektronik. Igede Ariastina alias Jerings hari ini mangkir dari pemanggilan pemeriksaan Polda Metro Jaya. Ini merupakan panggilan pertama usai Jerings menjadi tersangka dalam kasus dugaan pengancaman melalui media elektronik. Melalui kuasa hukumnya, Jerings beralasan tidak hadir karena sakit. Penyidik akan segera mengeluarkan surat panggilan kedua terhadap Jerings untuk agenda pemeriksaan pekan depan. Nanti kita habiskan dulu hari ini, karena jadwalnya masih hari ini kan. Besok baru kita rencanakan untuk pemanggilan yang kedua. Karena mekanismenya seperti itu menurut Kuhap. Kita lakukan pemanggilan yang kedua, nanti besok akan kita rencanakan. Kapan dipanggil? Tidak ada aturan dalam Kuhap harinya kapan. Tapi kita akan upayakan jadwal secepatnya. Kasus dugaan pengancaman bermula saat selebgram Adam Denny berkomentar di akun Instagram Jerings terkait artis yang menerima endorse untuk mengaku terpapar COVID-19. Namun Jerings menanggapinya dengan ancaman. Jerings kemudian dilaporkan dengan pasal pengancaman dan penghinaan melalui media elektronik. Tim iNews melaporkan.